In central Kalimantan, the people suffer directly from the consequences of the degradation of the peatland areas. With tens of thousands of annual fires, their crop and their income go up in flames. No wonder their poverty is two to four times higher than elsewhere in Indonesia. The fires cause enormous CO2 emissions, but the smoke and haze are causing illness as well. Up to 30% of the children in the area may suffer from respiratory diseases during the dry season. The project therefore not only aims at forest restoration and firefighting, but it also provides many types of care in order to improve the health of the people, especially the children. Here in the small village of Paduran, with the help of local volunteers and health workers, child care improved considerably. untuk melihat perkembangan dari balita. dilihat dari ukuran tinggi badan balita sama berat badan dari balita. Memang anu tim care mengadakan pelatihan khususnya untuk katanya untuk apa tuh penyegaran kader hmm -hmm, kader lima kader masing-masing desa terlima kader. Kemudian yang kami dapat dari pelatihan tersebut yaitu cara penimbang, menimbang bayi yang bagus mengisi KMS kemudian apa mengadakan pos gizi. Ya, ada juga yang posyandu tapi modelnya ibu-ibu yang untuk mengimunisasi anaknya tuh kurang semangat, modelnya nggak nggak begitu ada ada kegiatan gitu. Jadi lebih baik tahu gitu perkembangan anaknya naik dan tidaknya terus sehat apa enggaknya. 101,3 101,3 di sini ada kegiatan untuk uh, penambahan makanan atau PMT (Pemberian Makanan Tambahan). Itu digunakan untuk uh, menambah atau mengukur gizi balita. Uh, ada berapa uh, balita gizi buruk yang ada di desa? Kemudian ada berapa balita sehat yang ada di desa? Biasanya kita catat. Dicatat oleh ibu kader untuk dilaporkan ke puskesmas. Poskes, tetap itu kecuali ada bayi bayi lahir lagi hmm, kayak kemarin ini ada tiga, dua ada bayi lahir jadi eh, pertama tuh 61 kemudian ada yang lahir lagi jadi 3 hmm, 64 kemudian di sini juga ada anu bayi yang apa berat badannya di bawah garis merah ada dua orang hmm. Ada penengahulangannya, yaitu dengan memberikan tambahan makanan. Tambahan, terutama dari kesehatan, dikasih susu dengan kacang hijau, kemudian makanan tambahan yang lainnya. Hmm. Senang sekali karena di sini ada kesehatan-kesehatan, dan kalau pesiandu itu ada tapi jarang ada anak dokter. Dokternya jarang ke sini.